Perayaan Idul Fitri identik dengan baju yang baru. Nah, sekarang ini di sejumlah pusat perbelanjaan baju muslim di Kota Bandung ada busana yang unik nih berbahan shimmer yang sekarang katanya diburu untuk dikenakan di hari raya. Ya, ini pasti berkilau banget gitu. Betul. Ya, Lia. Dan ini pedagang busana muslim mengaku sepanjang bulan Ramadan penjualan gamis shimmer bisa mencapai 100 potong per harinya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pusat penjualan busana muslim di Kota Bandung ramai dikunjungi pembeli. Salah satunya adalah kawasan Baluburton Square atau Baltos. Untuk lebaran tahun ini, busana muslim berbahan shimmer menjadi salah satu yang paling disukai. Rata-rata bahan ini dijadikan busana model gamis untuk hari raya. Dengan ciri khas kain yang berkilau, bahan shimmer dinilai mampu membuat penampilan terlihat lebih mewah. Untuk lebaran tahun ini, pakaian muslim berbahan shimmer ini menjadi salah satu yang menjadi favorit. Karena memang katanya selain adem ketika dipakai, juga terlihat lebih elegan untuk di hari raya. Untuk warnanya sendiri, warna-warna pastel masih menjadi yang paling diminati. Sebagian besar toko di lokasi ini menjual busana berbahan shimmer aneka jenis warna dengan berbagai tingkatan kualitas. Rata-rata busana shimmer dijual dengan harga mulai dari 100 hingga 300 ribu rupiah per potong. Untuk shimmer ini selama Ramadan ya, Ramadan mungkin kurang lebih sekitar 1000 mungkin ada keluar, 1000 pieces. Masih, menjelang lebaran masih? Masih. Ya kalau shimmer 1000 pieces keluar lagi, di apa, kurang lebih 1000 pieces keluar. Yang shimmernya all shimmer ya, jadi nggak hanya satu grid, jadi total keseluruhan hampir 1000 udah keluar. Keramaian juga terlihat di kawasan Pasar Baru Bandung, terutama di area penjualan busana muslim. Di lokasi ini, busana muslim berbahan shimmer juga menjadi primadona untuk berlebaran. Untuk mempercantik tampilan, beragam model busana shimmer ini dikombinasikan dengan hiasan seperti payet, brokat, atau bordir. Salah satu pedagang busana muslim, Wawan, mengaku sepanjang bulan Ramadan, penjualan gamis shimmer bisa mencapai puluhan hingga 100 potong per hari. Rata-rata gamis shimmer ini dijual dengan harga 300 hingga 400 ribu rupiah. Tapi semua warna dari shimmer itu laku sekali. Nggak ada yang nggak laku. Semua sekarang lagi lebaran ini udah pada kosong. Udah mulai 2 minggu mau lebaran ini udah pada kosong barang semuanya. Sejumlah pembeli mengaku memilih busana yang nyaman di hari raya. Busana berbahan shimmer dipilih karena kekinian serta menimbulkan kesan elegan ketika dipakai. Yang gamis tapi simple, elegan, ya. Bahan shimmer. Bagus aja, looknya bagus gitu. Jatuh enak di badan. Enggak, kan dalamnya nyaman bahannya. Bahannya yang, pokoknya yang enak, yang nyaman dipakai. yang adem gitu. Ya, ikutin tren gitu ya. Kalau baju apa, gamis atau gimana? Gamis ya. Buat sholat Idul Fitri aja. Musim warnanya warna krem, kalau enggak warna putih yang musim sekarang lah. Selain busana muslim, mukena juga menjadi salah satu item yang banyak dicari menjelang Idul Fitri. Untuk tahun ini, mukena berbahan Armani dan parasut Korea menjadi primadona di Baltos maupun Pasar Baru Bandung dan rata-rata dijual dengan harga kisaran Rp60.000 hingga Rp200.000. Laisa Nisa, Kafijati, Bandung, Jawa Barat.